Hi guys, how are you? Saya punya anak usia sekolah dan setiap hari kami pasti memastikan ada terjadi pertumbuhan di dia, pertumbuhan sikap, karakter, dan sebagainya. Saya rasa sangat wajar ya untuk semua orang tua. Nah, pertanyaannya kepada orang tua, sebagai orang tua kita menuntut hal yang sama tidak terjadi pada kita. Bahwa kita juga harus bertumbuh terus. Seringkali orang tua merasa dia sudah dewasa, dia sebagai orang tua tidak perlu lagi ada proses pertumbuhan. Padahal bertumbuh adalah proses kehidupan. Pertumbuhan tidak melihat usia, yaitu mulai dari sebenarnya dan mulai dari lahir sampai hari terakhir kita hidup. Kita seharusnya itu bertumbuh terus-menerus dan bisa bertumbuh dari mana? Bisa bertumbuh dari buku, bisa bertumbuh dari seminar, training, bisa bertumbuh dari orang-orang di sekitar kita, dan bisa bertumbuh melalui kejadian-kejadian dalam hidup kita. So, keep growing dan selalu punya growth mindset.